Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhannastaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat yang ada di Masjid Al-Istiqomah, demikian juga para pendengar edisi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita dengan kenikmatan yang sangat besar. Kita syukuri dengan berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah hakikat syukur, yakni dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian serta para pendengar edisi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya seorang muslim yang hidup di muka bumi ini dan kita semuanya ini ada sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang sangat panjang yang membutuhkan suatu bekal, terutama bekal hati yang bisa meringankan bebannya perjalanan yang akan kita lalui. Demikian juga yang akan bisa menjelaskan at-tariqus sahih, jalan yang benar, yang bisa selamat dari jalan-jalan sempalan, belokan-belokan yang bisa menggiring manusia kepada kehancuran. Dan di antara bekal hati yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia
ini adalah al-khauf wa roja, yakni rasa takut dan juga rasa berharap. Antara takut dan berharap ini merupakan termasuk zadul qalbi, bekal yang berkaitan dengan hati yang agung. Kan al-khauf, yakni rasa takut, ini akan bisa menghalangi manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Takut kepada Allah ini akan bisa menghalangi manusia untuk terperosok di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan roja, rasa berharap, maka ini akan bisa menghalangi manusia untuk bersikap putus asa, sehingga manusia tidak putus asa dari rahmat Allah. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena pentingnya masalah khauf wa raja, rasa takut dan juga rasa berharap ini, maka para ulama mengatakan al-qalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bi manzilati ath-thair, fal mahabbah ra'suhu wal khawfu war raja'u janahahu, famata salima ar-ra'su wal janahan fat-ta'ir jayyidut tayran, wa mata quti ar-ra'su mata ta'ir, wa mata fuqida janahan fa huwa urdhatun likulli sa'idin wa kasirin. Ya, ini para ulama mengatakan hati ini di dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla ini adalah seperti burung, kayak seekor burung. Maka rasa cinta kepada Allah ini merupakan kepalanya. Sedangkan khauf wa raja, rasa takut dan harapan dan berharap, ini merupakan dua sayapnya, kepala dan dua sayap. Maka ketika kepala dan juga dua sayapnya ini adalah selamat, sehat, dan keadaan baik, maka burung ini akan bisa terbang dengan baik. Namun ketika kepalanya terputus, maka matilah burung itu. Dan ketika kedua sayapnya ini tidak ada, maka ia tidak akan bisa terbang dan akan menjadi santapan bagi, yakni orang yang memburu, bagi pemburu burung tersebut, sehingga karena dia tidak bisa terbang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kaum salafus saleh ini sangat menyukai, kiranya dalam keadaan sehat ini rasa takut ini lebih besar daripada rasa roja. Sedangkan ketika menjelang wafat, ketika menjelang keluar dari dunia ini, maka rasa roja ini lebih dominan, lebih kuat daripada rasa takutnya. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan akmalul akhwali i'tidalur roja wal khauf, yakni keadaan yang paling bagus adalah ada keseimbangan antara roja wal khauf, rasa berharap dan juga rasa takut kepada Allah. Wa ghalabatul mahabbah, dan rasa cintanya ini terbesar, paling besar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-Basiti, beliau mengatakan antara khauf wa raja, antara takut dan berharap, ini merupakan ibarat tali kendali bagi jiwa agar
dia tidak keluar dari jalurnya. Merupakan ibarat tali kendali. Amin itu diantara beberapa pendapat berkaitan dengan khauf wa roja. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan apa yang dimaksud khauf, atau masalah khauf atau rasa takut ini yang ada di dalam Al-Quran. Ketahuilah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menyebutkan tentang masalah khauf di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya rasa takut kepada Allah azza wa jalla ini merupakan sifat yang teragung bagi orang yang beriman. Sifat yang teragung, paling agung bagi orang yang beriman kepada Allah, dan merupakan sifat yang paling besar bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah, maka harus dia mempunyai rasa takut yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takutnya jangan kepada manusia. Nah sekarang ini mungkin mulai manusia ini lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Ya ini mungkin manusia ketika dengan atasannya atau dengan orang hakim yang akan nanti berusaha untuk menyelidiki atau mencatat, atau mungkin dia laporkan kegiatannya ke atasannya, dia berupaya untuk ketika ada pengawasnya takut. Tetapi dia sadar bahwasanya ada zat yang maha mengawasi dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu takutnya hanya kepada manusia, ketika manusia ditakuti ini tidak ada, maka dia akan bebas berbuat. Ataupun yang ditakuti ini sudah bisa disuap sehingga tidak takut lagi, karena sudah disuap dan dia mau, maka sudah tidak takut lagi untuk melakukan hal yang sejatinya ini merupakan maksiat kepada Allah. Maka ketika al-khauf, takut kepada Allah ini besar di dalam diri seorang mukmin, dan ini merupakan a'dhamu sifatil mukmin, yaitu sifat yang teragung bagi orang mukmin, insyaallah orang ini akan senantiasa aman dan terjaga dimanapun dia berada. Ittaqillah haitsuma kunta, Rasul mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan khauf ini, Allah berfirman, innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu falatakhafu makhafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan, setan yang menakut-nakuti awliya'ahu, wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Akan tetapi wa khafuni, takutlah kalian semua kepadaku, kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian itu memang orang-orang yang beriman, takut kepada Allah. Maka ketika orang takut kepada Allah, maka dia akan mau untuk diajak berbuat maksiat kepada Allah. Entah disuruh menyuap atau contohnya disuruh menyuap atau disuap. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap maupun yang disuap finnar, di dalam neraka. Takut kepada Allah. Enggak mau. Takut kepada Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan merupakan suatu hal yang mengharuskan adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in kuntum mu'minin, jika kamu sekali beriman kepada Allah, takutlah kepada aku, takutlah kalian kepada aku, kepada Allah, jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian gak takut kepada Allah, maka berarti seakan-akan kalian itu tidak beriman kepada Allah. Maka ini keimanan ini mengharuskan adanya rasa takut pada diri seorang mukmin tersebut, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepada Allah azza wa jalla termasuk perkara yang wajib, wajiban hati bagi setiap muslim.
bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah maka kalian itu hendaknya takut. Wa iyaya farhabun, ini yufidul hasr, objeknya didulukan. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, objeknya didulukan, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada engkau. Ini wa iyyaya farhabun, kata Allah, maka dan hanya kepadakulah kalian itu takut. Wa qala aidan fala tahsabun nasa wahsauni, maka janganlah kalian itu takut kepada manusia dan takutlah kepada aku. Kalau kiranya manusia itu takut kepada Allah, besarnya sama dengan takut kepada manusia, itu kan enggak boleh. Karena menyamakan, kan takut ini bagian daripada ibadah. Menyamakan ini bisa masuk dalam kesyirikan. Apalagi takutnya kepada manusia lebih besar daripada kepada Allah. Maka bagaimana? Tentu lebih tidak boleh lagi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memuji para nabi dan wali-walinya, wali-wali Allah, atas rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah datang di dalam firman Allah taala tentang Zakaria dan juga keluarganya alaihi wassalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka ini bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan, bersegera, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap-harap dan penuh rasa harap dan takut. Raghaban wa rahaba, berdoanya dengan penuh rasa harap mudah-mudahan diterima dan juga takut kepada Allah. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk kepada kami. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung para malaikatnya karena begitu besar rasa takut para malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min khasyatihi musfikun, dan mereka ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah dengan surga. Dengan surga. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut akan berdiri di hadapan Rabb-nya, maka bagi mereka adalah dua surga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka diberi kekokohan, kekuasaan di muka bumi ketika mereka takut kepada Allah. Wala nuskinannakumul arda mim ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan sungguh kami benar-benar akan menjadikan kalian ini menempati bumi, menguasai bumi setelah mereka. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Hal itu bagi siapa yang takut kepada maqami, ya, kedudukan Allah, dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Qur'an pun ini diperintahkan bagi kita untuk mempunyai rasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang besar. Demikian juga di dalam sunnah, al-khawfi sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, ya Rasulullah, qalullahi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ahwa alladhi yasni wa yasrabul khamra wa yasrik qala la ya ibnata siddiq walakinahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yasdiku wa yakhafu ala yuqbalu minhu.
ketika itu Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tentang firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan atau menunaikan apa yang mereka tunaikan, sedang dalam hati mereka dalam keadaan takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kepada Rabb mereka lah akan kembali. Apakah dia itu, yaitu orang-orang yang telah berzina, orang yang berzina, minum khamr dan mencuri? Maka Rasul mengatakan, tidak, wahai putri As-Siddiq, ini Aisyah. Akan tetapi ia adalah orang yang berpuasa, sholat, bersedekah. Namun ia khawatir, takut kalau tidak diterima darinya. Ini orang yang mukmin, orang yang soleh. Dia beramal soleh. Kemudian dia takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Takut, khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hadis ini Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al Hakim. Demikian juga dari Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudau fi ahmasi qadamaihi jamratani yughla minhuma timaguhu ma yara anna ahadan asadda minhu adzaban wa innahu la ahwanahum adzaban. Muttafaqun alaih. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringannya siksaan penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, yaitu seseorang yang diletakkan dua gerikil di telapak kakinya dari api neraka ini, lalu otaknya mendidih karena dua gerikil tersebut, kan saking panasnya, dan dia melihat tidak ada orang lain yang lebih hebat azabnya daripada dia. Dia merasa tidak ada orang lain lagi yang lebih dahsyat lagi kecuali melebihi dia. Padahal ia itu adalah orang yang paling ringan siksanya. Berkaitan dengan ini apa? Takutnya kepada neraka, azab neraka. Maka ketika kita antum mendengar amalan demikian akan menjadikan neraka, masuk neraka. Demikian juga di Al-Quran banyak sebutkan. Contohnya misalkan, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menjadikan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Neraka saqar enggak sholat. Ini berarti, ya kita jangan sampai tidak sholat, supaya enggak masuk neraka saqar. Akan tapi terkadang kata-kata neraka ini dianggap lewat begitu aja. Ah, itu urusan nanti. Inilah keimanan kepada Allah Ghaib, keimanan ada yang surga dan neraka, ini adalah hendaknya menjadikan motivasi kita ketika ingat tahu amalan-amalan yang bisa menjadikan sebab masuk ke dalam surga, lakukan. Ketika tahu amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka, tinggalkan. Jangan dianggap hanya sekedar lewat begitu aja. Maka nanti ada hubungannya dengan masalah roja ini. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan, ma samitu mithlaha qattu, faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhaghithtum qalila wa la bakaitum katsira. Fa khata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Muttafaqun alaih. Yani dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dengan suatu khutbah yang belum pernah kami mendengarnya yang seperti itu. Beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menutup wajah-wajah mereka dan terdengar isakan tangis.
Muttafaqun alaih. Demikian juga Nabiullah SAW telah mengabarkan di antara 7 orang yang nanti akan mendapat naungan di saat tidak ada naungan, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Yakni seseorang yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, yang mengajak maksiat, diajak zina oleh seorang wanita, tapi yang mengajak ini bukan wanita yang jelek, wanita yang dzata mansibin wa jamalin, mempunyai kedudukan, mungkin kaya dan juga sangat cantik, yang diajak laki-lakinya, laki-lakinya mengajak. Tapi dia apa katanya? Faqala inni akhafullah, sunnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak mau. Kenapa? Takut kepada Allah. Maka begitu besar pahalanya. Termasuk orang yang mendapat naungan di saat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la'alamuhum billah wa ashadduhum khasyah. Muttafaqun alaih. Demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dan orang yang paling besar takutnya kepada Allah. Maka hendaknya seorang yang ilmunya bertambah, ilmu-ilmu tentang masalah agama, masalah tauhid kepada Allah bertambah, maka hendaknya rasa takutnya kepada Allah harus bertambah. Innama yasallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang bunyi rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al-ulama, orang yang berilmu. Maka ketika orang ilmunya bertambah tapi tidak tambah takut kepada Allah, tambah dia berani sekali untuk melakukan hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah, baik berupa ucapan atau perbuatannya, maka ini tidak menunjukkan dia berilmu kepada, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tidak manfaat bagi dirinya. Naudzubillah min dzalik. Sampai disebutkan dari hadis Abdullah bin Suhair radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kana idza dakhala fi shalah yusma'u li sadrihi azizun ka azizil miljal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Bahwasanya Nabi SAW ketika masuk di dalam sholat, maka terdengar di dadanya ini apa, kayak umum ya, seperti apa bunyinya air yang di dalam sedang dan periuk, apa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat takut kepada Allah itu apa? Hakikat takut, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ibarat-ibarat ulama, ungkapan-ungkapan para ulama tentang definisi dan makna takut ini. Akan tetapi semuanya ini hampir kembali kepada satu hal, yaitu bahwasanya takut yang terpuji yaitu takut yang bisa menghalangi manusia dari melanggar perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dari melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya takut yang tercela adalah takut yang bisa mengantarkan pelakunya kepada putus asa dan tidak bisa mengajak orang yang punya rasa takut tersebut kepada ketaatan kepada Allah, maka ini rasa takut yang tercela, dan tidak bisa menghalangi dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Usman mengatakan, Sidqul khawfi huwal wara' anil atham zahiran wa batinan. Tulusnya rasa takut atau rasa takut yang benar adalah al-wara', menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa baik secara zahir maupun batin. Ini betul-betul takut. Kalau takut tapi tidak wara',
tidak takut berbuat dosa, tidak menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maka ini hakikatnya bukan takut. Maka takut yang benar adalah dia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa, baik secara zahir maupun batin. Wa qala Abul Hasim Al-Hakim. Abul Hasim Al-Hakim mengatakan, "Man khafa min syai'in haraba minhu." Barang siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan lari darinya. Iya kan? Anda takut kepada harimau, ada harimau. Kira-kira datang apa? Mendekat apa menjauh? Hah? Ada ular, takut nih. Mendekat atau menjauh? Menjauh. Akan tetapi wa man khafa minallahi azza wa jalla haraba ilaihi. Akan tetapi barang siapa yang takut kepada Allah azza wa jalla, maka dia akan berlari menuju kepadanya. Mendekat kepada Allah. Bukan menjauh kepada Allah. Barang siapa takut kepada sesuatu, dia akan lari darinya, lari menjauh. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan lari mendekat. Lari menuju Allah. Demikian. Hendaknya orang yang takut. Kalau takut kemudian enggak pernah ke masjid, kenapa enggak? Ah, saya takut masuk masjid. Takut ikut sholat berjamaah, maka ini enggak benar takutnya. Ketika takut kepada Allah, maka segera masuk masjid, ikut sholat berjamaah. Buktinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibrahim Ibnu Saiban, dan Ibrahim Ibnu Saiban mengatakan, "Idza sakana khaufu fil qalbi ahraqa mawadi asyahawati minhu wa darada raghbata dunya anhu." Apabila rasa takut ini ada di dalam diri, di dalam hati, maka dia akan membakar tempat-tempat syahwat ya, darinya, dan akan mengusir kecintaan kepada dunia darinya, di dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, rasa takut yang terpuji adalah yang menghalangimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah rasa takut yang terpuji. Maka setelah itu, marilah kita semua kembali menanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Segera bertaubat. Segera bertaubat, muhasabah. Kemudian berupaya untuk memperbaiki rasa takut, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan mendekat kepada Allah dan menjaga diri dari hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara mungkin itu dulu. Mungkin ketika nanti ada waktu yang lain, kita akan lanjutkan masalah ini. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah rasa takut kepadanya, dan kemudian bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih giat dilakukan ketaatan kepada Allah, dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.